apalagi mereka menamakan pemikiran mereka dengan Islam liberal. Dan ini adalah suatu penamaan yang sangat keliru, karena Islam dan liberal adalah dua kata yang saling kontradiktif. Ya. Islam diambil dari bahasa Arab, maknanya aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Kepada yang kuasa. Tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang lebih tahu apa maslahat bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa?" Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Kita terkadang menginginkan maslahat-maslahat, tapi Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi kita. Makanya Allah turunkan aturan. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Makanya Allah turunkan, Allah utus para Rasul silih berganti untuk menggiring manusia kepada aturan yang Allah turunkan, agar mereka bisa lebih mendapatkan maslahat, karena yang tahu maslahat mereka adalah Allah lebih daripada mereka sendiri. Jadi Islam artinya menyerahkan diri. Muncul liberal, liberal artinya kebebasan. Bebas, ingin terlepas dari aturan-aturan yang ada. Ya. Oleh karenanya dua kata ini tidak mungkin saling bersatu. Islam liberal ini suatu hal, dua yang kontradiktif. Seakan-akan kita mengatakan timur dan barat. Enggak mungkin timur dan barat bersatu. Enggak mungkin utara dan selatan bersatu. Tatkala penamaan Islam liberal adalah penamaan yang keliru secara etimologi. Secara bahasa keliru. Karena Islam artinya menyerahkan diri kepada aturan Tuhan. Adapun liberal artinya bebas. Dan ternyata memang begitu. Mereka ingin membebaskan diri mereka dari segala aturan.